Itu tahun depan nak naik, tunggu je lah. Kalau dia tak naik, tanya dia dulu. You want to sell or you want to sell or you want to sell? Tanya je dua. Kalau dia tak naik, tanya dia. You want to sell or you want to sell? Yes. Anda dua tu kan? Tidak, jangan buat belakang rumah kita jadi hutan. Yelah. Dia kena maintain lah sepatutnya. Dia hazard benda tu. Binatang-binatang. Kita yang hadapi dia. Nantilah kita selotokkan dia lah dengan orang ini. Yang diam lah Jas kan? Yalah. Kita sotokkan dia lah. Kalau projek dia tak jadi besok, kita kecil lagi pelan-pelan. Kan kita tonton lah sikit-sikit. Masing-masing. Boleh. Masing-masing kan? Tapi kalau kat dekat belakang ni ada dah tanah kita, boleh jadi gazebo. Boleh jadi gazebo ah. Doktor ah. Kalau dapat belakang ni. Boleh jadi gazebo, boleh jadi apa? Boleh tanam apa? Pokok buah. Tanam pokok. Lepas tu letak gazebo bawah tu. Even kalau katalah one of your children nak buat rumah aku buat lagi. Nak buat lagi. Yalah. Ha ni orang lelaki 1-2. Ada. Ni orang lelaki? Ni orang lelaki ni kecil lagi. Orang lelaki lah tu. Besok just tenten jawan ni pula just. Yalah. Kita besok dah tua dah, jawan ni pelapis kita pula besok. Pergi meeting. Pergi mesyuarat taman budak-budak ni lah semua dia orang. Pergi mesyuarat taman. Gotong royong. Kita duduk relax je. Dengar Ismail. Manual labor semua dia orang. Lama lagi Ismail pula kan di tempat ayah. Saya dah train anak ayah Hakim dengan Iqbal tu. Kalau tak ada, kita kumpul. Apa-apa. Kita ni dah tua kan? Bukanlah kita muda. Asam pedas, masak kicap. Oh, itu dia pun. Sop. Kita nak pergi ke sana.